Ini bisa terus ya, terus gimana lu bolah push dua. Waduh. Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau mancing ikan ya, Mas Bro. Dan ini spotnya ada di belakang kita. Posisinya sangat susah sekali untuk dijangkau orang karena ini rawa-rawa. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah hadir di channel Saja Jinci. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Ikutin terus kelanjutan kami dalam mencari ikan, dalam memancing ikannya. Semoga ada hasil untuk apa pertemuan kita kali ini. Oke, langsung saja kita gas, jangan tunggu lama-lama. Oke, hari ini saya mau bereksperimen, ingin membuktikan apakah gacor atau tidak nih umpan kita nanti. Nanti saya akan kasih tahu umpan campurannya. Jadi jangkrik nanti dicampur dengan umpan sesuatu. Yang umpannya itu mudah kita cari. Namanya bereksperimen, apa aja kita coba. Nanti walaupun gacor saya upload, nggak gacor bisa saya upload teman-teman. Ya teman-teman bisa tahu apa khasiat dari umpan tersebut. Kita pengen tahu aja teman-teman. Kita ngambil tempat yang lagi kayaknya agak adem. Oke teman-teman, jadi saya hari ini berdua sama Bang Alwi. Payah banget rumahnya dia, nyebrang kemari aja juga. Nah jadi ini spot yang akan kita pancingin hari ini. Posisinya sangat rimbun sekali nih, ketutup sama pepohonan. Ya mudah-mudahan ini ada hasilnya buat kita mancing di sini teman-teman. Oke, kita prepare dulu untuk menyiapkan segala sesuatunya. Oke teman-teman, untuk racikan umpannya kita akan memakai ini telur kiong ya teman-teman. Nanti kita ambil begini aja teman-teman. Nah seperti ini telur kiongnya yang akan menjadi bahan eksperimen buat umpan campuran umpan mancing kita teman-teman. Kita taruh di wadah, kemudian kita ancurin ini sampai bener-bener dia lumer. Nanti untuk proses penggunaannya saya kasih tahu teman pas udah mulai mau mancing. Jadi ini teman-teman bebas, kalau memang gacor silahkan digunakan, kalau enggak jangan teman-teman. Karena ini hanya sekedar berbagi apa informasi dalam bereksperimen ya teman-teman. Nah ini umpan utama kita ya teman-teman. Kita menggunakan jangkrik. Oh jangkriknya masih pada seger. Jadi untuk pemasangannya saya menggunakan dua settingan. Jadi kita langsung tancapkan saja dia dalam kail. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian satu lagi kita tancapkan kembali. Oke. Nah seperti ini ya teman. Seperti ini. Kemudian kita pasukan nih
kita aduk-aduk dia di dalam telur kiong tadi. Oke, nah teman-teman, jadi seperti ini dia umpan racikan kita. Jadi kita bereksperimen hari ini menggunakan telur kiong ya teman-teman. Oke, kita coba kita cemplungkan. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hup, buah, mantap sekali, madih. Walah, walah teman-teman. Aduh, hampir saja. Hampir saja. Oke, shoot. Waduh. Tinggal satu, teman-teman. Walah, wush, jong, jong, teman-teman, kita coba. Wow. Waduh, strike, mas bro. Strike, kenapa itu? Kan betok. Wede, jos gandos, mantap. Ayo terus buat 1, 2, 3. Walah, 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 walah. Alhamdulillah teman-teman, kita strike juga akhirnya. Jadi ini dia musuh kita yang bawa-bawa pumbul kita teman-teman. Oke, mantap sekali. Kita amankan dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah strike yang pertama ikan betok. Nah, ini kita balurin lagi. Oke, kita lanjutkan perjuangan kita dalam memancing ikan. Ayo Neng, caplok lagi. Oke, waduh, ini teman-teman ada yang lagi di incer. Kita pindah spotnya, agak geser ke sana ya teman-teman. Sana itu sepertinya banyak tenggak-tenggakan yang menakjubkan. Oke mas bro, kita lanjut. Ini sudah saya kasih telur kiong. Walah, walah, sikat. Wih teman-teman, wih strike, mantap sekali. Oke, ini strike kita yang kedua. Jos gandos. Uhuy. Oke, gondrong. Udah kasih gondrong. Oke, kita amankan dulu ya, teman-teman. Wah, sepertinya yang satunya sedang dibawa juga, teman-teman. Ini sedang di hot track juga nih. Sikat. Alamak, macam mana rupanya dia. Medan gocok. Dua. Dua. Waduh, alhamdulillah teman-teman. Strike lagi. Jos gandos, markodos. Ternyata racikan campuran kiong juga mempengaruhi pola makan ikan ya teman-teman. Itu sih semua tergantung teman-teman dah yang mengaplikasikannya. Mau dipakai syukur, enggak ya enggak jadi masalah. Namanya orang bereksperimen ya, bebas teman-teman. Oke. Jadi ini hasil campuran kiong sama jangkrik. Oke teman-teman, karena memang lagi ajan, kita skip dulu. Nanti akan kita lanjut lagi ya teman-teman. Nyengir lagi aja gua. Nyengir lagi aja dia. Wuh, mantap. Kayak betok Kalimantan. Mantap mas bro. Jos gandos markodos. Oke. Kita
lanjut aja teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Itu aja kau. Enak. Kita terus. Ya. Ya terus. Terus jangan malu. Oh, 1, 2, 3. Wih, mantap sekali teman-teman. Mantap sekali. Mantap sekali. Oke. Jos, Marco Jos. Anjay, dapat lagi. Pakai apa Bang Alwi umpannya? Pakai jangkrik sama telur kiong. Oke. Okay. Yes. Mantap, Mas Bro. Rupanya belum nyangkut. Bener dia. 1, 2, 3. Teman-teman, kita strike lagi teman-teman. Emang luar biasa ini spot. Wih, mantap. Mantap jiwa. Kita amankan lagi teman-teman. Teman-teman, kita lempar lagi. Bismillah. Jauh sekali. Mendingan jauh-jauh dia. Cubit gak? Teman-teman, strike lagi. Mantap sekali. Jos Marco Jos. Oke, kita amankan lagi teman-teman. Yuk, lanjut maning. Walah, teman-teman, menghiling. Waduh. Habis. Menghilang dia. Dari pandangan. Udah habis teman-teman. Nanti akan saya cari lagi telurnya, akan saya kumpulin di sini. Oke teman-teman, jadi itu hasil eksperimen saya hari ini. Teman-teman silahkan yang mau pakai silahkan, tidak aja tidak ada masalah. Terserah kalian mau ngaplikasinya dengan bahan apa. Jadi campurannya ini ya cukup dibilang menambah beberapa persen aja ya teman-teman untuk campuran umpan. Jadi saya tidak bilang bahwa telur kiong ini gacor juga. Saya tidak bilang seperti itu. Ya tinggal tergantung teman-teman mau dipakai untuk mengobati rasa penasaran silakan. Tidak ya, tidak masalah. Karena yang namanya penasaran itu kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu reaksinya kayak gimana. Jadi cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Berarti ini eksperimen dari Tagging Empis ya, Bang? Betul sekali. Jadi ini eksperimen dari Tagging Empis. Mungkin dari channel-channel lain udah pernah gunain, ada yang campur lumut, ada juga yang campur cacing gitu. Umur saya lagi di tenggak teman-teman. Oke, baiklah, terima kasih buat kalian. Salam satu hobi, salam pemancing Indonesia. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini sampai sejauh mungkin. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat teman-teman. Luar biasa ini. Jos Gandos, Marco Dos. Uhuy.